Sesuai dengan janji gue di video gue sebelumnya, kali ini gue mau bagi-bagi 5 rekomendasi toko parfum online paling bagus yang kalian bisa beli di Tokopedia atau di Shopee. Ini dia. Beli parfum di toko online emang udah jadi pilihan yang sangat nyaman bagi beberapa orang yang memang suka blind buy, karena toko online ini menyediakan parfum-parfum original dengan harga yang jauh lebih miring daripada di toko offline. Kenapa alasannya? Karena biasanya di toko offline itu harga-harganya mereka itu jadi mahal karena mereka harus mengimplementasikan subsidi miring supaya mereka bisa bayar SPG-nya dengan gaji yang proper, dan mereka juga bisa bayar sewa dari mallnya itu. Keuntungan dari belanja di toko offline tentunya adalah kalian bisa coba-coba sniffing parfum-parfum yang mau kalian beli sebelum akhirnya kalian memutuskan. Kalian juga bisa tes performance-nya dulu, SPL-nya kayak gimana, dengan kalian aplikasikan parfum itu di dua tangan kalian. Abis itu kalian bawa jalan-jalan dulu, tinggal sekitar 2 jam atau 3 jam, dan ketika kalian sniffing dan parfumnya itu ternyata punya SPL yang benar-benar pas lah dengan apa yang kalian mau, kalian bisa tinggal langsung purchase parfum itu. Tapi tentu saja, balik lagi, harganya jauh lebih mahal dari beli secara online. Kalau kalian beli secara online, harganya memang murah, tapi kalian cuma bisa blind buy parfum tersebut tanpa kalian bisa ngetes SPL parfum itu kayak gimana. Nah, makanya kan, jadi untung-untungan, kecuali toko tersebut memang menjual decant atau vial yang bisa kalian coba dulu sebelum akhirnya kalian beli full bottle parfumnya. Tapi, lagi-lagi, kita nggak tahu apakah di toko tersebut decant atau vialnya itu available atau enggak. Kalau enggak, ya kalian harus blind buy, atau kalian bisa juga cek di Fragrantica apakah notes dan longevity-nya itu secara konsensual dari beberapa pengguna Fragrantica lain, itu bagus apa enggak performance-nya gitu, atau wanginya itu sama seperti yang kalian inginkan atau enggak. Tapi enggak semua orang bisa membayangkan wangi-wangi yang mereka lihat di Fragrantica, dan itulah salah satu kekurangannya. Nah, makanya buat kalian yang pengen langsung beli parfum secara online dan enggak takut sama segala risikonya, ini dia, gue bakal kasih 5 rekomendasi toko parfum online yang paling trusted. Nomor 1, ETC. ETC ini adalah toko yang ada di bilangan Jakarta Barat. Gue nggak tahu mereka punya offline store-nya apa enggak, tapi mereka udah terkenal banget di kalangan freket-freket di Jakarta. Dan kalau misalnya kalian nonton video YouTube influencer lain yang nge-review parfum-parfum, kalian juga bakal dengar soal ETC ini, karena mereka juga kebanyakan belinya dari ETC gitu loh. Nah, ETC ini selain mereka punya banyak banget varian-varian parfum yang dijual dengan harga yang sangat miring dan tentunya 100% original, servis mereka juga bagus banget. Gua termasuk salah satu yang paling merasa diuntungkan dan puas bertransaksi dengan ETC, karena mereka respon cepet banget, ngechat cepet banget. Kalau misal kita nanya tentang produk yang mau kita beli, mereka jawabnya dengan jelas gitu loh. Dan kalau misal gue purchase parfumnya nih ya, misalnya gue purchase-nya itu sekitaran jam 2 sore, abis itu tinggal buat beli cakwe atau beli makan ke bawah, terus gue balik lagi, gue cek HP, tiba-tiba udah menunggu pick up aja, udah mau dikirim, wah cakep banget gitu kan, gak pakai nunda-nunda. Dan kalau misal ngechat juga mereka cepet banget balesnya gitu. Nah, mereka juga ngejual banyak banget produk-produk, mulai dari yang designer brand yang harganya di bawah 500.000, parfum-parfum yang mid-range seperti Dior Sauvage, Chanel Allure Homme, Jean Paul Gaultier Le Male. Dan mereka juga ngejual parfum-parfum dengan brand niche kayak Parfums de Marly, Tom Ford. Tom Ford ini jatuhnya high-end designer fragrance sih, tapi banyak orang yang juga mendeskripsikannya sebagai niche karena wow, Tom Ford punya quality yang sangat niche gitu loh. Terus apalagi niche-niche yang mereka jual ya. Belakangan ini kalau nggak salah mereka juga jual La Colina Toscana yang lagi ngetop banget dibahas sama fragrance reviewer di Indonesia. Kalau misal kalian mau cek ETC, tokonya kayak gimana dan mereka jual parfum apa aja, kalian bisa langsung cek di bawah. Nanti setiap toko yang gue rekomendasiin bakal gue kasih linknya di bawah sini, oke? Okay? Nah, yang kedua, Capital Perfumery.
Capital Perfumery ini lokasinya di Tangerang Selatan. Capital Perfumery ini udah lama banget jualan di Tokopedia, kayaknya udah dari tahun 2013. Teman-teman kuliah gue dulu kalau misalnya beli parfum ini katanya sih di Capital Perfumery semua gitu loh. Bahkan kalau misal gue ngomong soal Capital Perfumery ke teman-teman gue yang emang suka beli parfum secara online, mereka langsung tahu, "Oh iya, gue beli parfum di situ juga. Emang ori banget, emang langganan gue gitu loh." Dan pelayanan Capital Perfumery ini juga nggak kalah bagus dibandingkan sama ETC gitu loh. Jadi udah terpercayalah, apalagi Capital Perfumery ini kelebihannya adalah mereka sering jual parfum-parfum vintage gitu loh. Lo bisa dapetin katakanlah Aramis 1990, terus Dior Eau Sauvage, yang bukan Dior Sauvage ya, tapi Dior Eau Sauvage yang dari tahun 1970 atau 1980-an gitu loh. Unik banget kan gitu loh. Jadinya kalau misal kalian mau cari hidden gems atau kalian mau tampil berbeda, punya wangi yang berbeda dibandingkan orang-orang yang pakai Dior Sauvage, terus Armaf Club de Nuit Intense gitu kan. Itu kayak udah banyak banget yang pakai, meskipun gue nggak bisa meragukan performance serta wangi yang sangat bagus buat gue yang ada dari mereka gitu loh. Cuma kalau misal mau cari yang beda, Capital Perfumery adalah tempatnya gitu loh. Hunting semua hidden gems, hunting semua parfum-parfum designers brand yang murah-murah di sini, kalian gak akan nyesel, oke? Yang ketiga, itu zona wangi. Nah, zona wangi ini meskipun memang kalau misalnya balas chat agak lama, tapi semua parfum-parfumnya mereka, mereka jual dengan harga yang lumayan sedikit lebih miring dibanding sama toko-toko parfum lain gitu loh. Waktu itu gue beli Thierry Mugler Amen Pure Malt gue, itu di zona wangi juga, dan pelayanannya bagus banget, dan barangnya udah pasti ori. Dan zona wangi ini udah sering banget dibahas di komunitas fragrance di Kaskus lah katakan. Kalau misal kalian ke videonya Indofrex juga, kalian juga bakal nemuin zona wangi, bakal dimention sama dia di beberapa kali gitu loh. Dari 3 toko online yang gue sebutkan tadi, 3-3 punya varian produk yang sama-sama unik dan sama-sama khas gitu loh. Jadinya kalau misal kalian nggak nemuin parfum yang mau kalian beli di ETC, mungkin aja kalian bisa dapetin di Capital Perfumery atau di zona wangi gitu loh, dan sebaliknya gitu loh. Jadinya kalian punya banyak pilihan toko-toko online terpercaya di sini, dan gue bisa, I can vouch for that gitu loh. Nah, buat kalian yang di luar Jakarta, kalian yang tinggal di sekitaran Jawa Timur atau Yogyakarta, gue merekomendasikan gudang parfum impor. Ini nomor 4, gudang parfum impor dari Bantul. Ini kemarin gue dapetin Aqua Amara yang gue beli ini di gudang parfum impor yang dari Bantul itu. Mereka sering banget tiba-tiba ngeluarin produk-produak yang sekiranya udah apa ya, udah discontinue gitu loh. Jadi produk-produk langka gitu loh. Dan gudang parfum impor ini lumayan ngetop di kalangan fraghead juga, karena ya memang dia sering mengeluarkan fragrance-fragrance langka gitu, yang rare gitu loh. Kemarin Aqua Amara yang gue beli ini dari gudang parfum impor, gue kebetulan lagi laki karena gue lihat-lihat di newsfeed Tokopedia, tiba-tiba gue langsung nemu ada Aqua Amara ini yang gue udah kira discontinue. Terus ini gudang parfum impor, wah ini katanya memang toko yang jual barang-barang ori, jadi ya udah gue nggak ragu lagi, gue beli. As I expected, gue memang dapat parfum Bulgaria Aqua Amara yang ori di sini. Dan begitu gue cek newsfeed gue setelah gue dapetin parfum ini di tangan gue cek lagi di gudang parfum impor, parfumnya udah habis. Nah, yang kelima adalah Lynx Market. Lynx Market ini, wah gila kalau misalnya lo tahu harga parfum, terus lo ngeliat harga-harga parfum yang dikasih sama Lynx Market, kelihatannya sangat tidak masuk akal gitu loh. Blue Jeans gue dapet kemarin 240.000, sementara di toko-toko lain gue bisa dapet dengan harga 300.000 atau sekitaran 270.000 paling murah gitu loh. Banyak juga orang yang meragukan Lynx Market ini, sebenarnya banyak banget yang nanya-nanya. Tapi gue udah, I can vouch for it, mereka jual produk-produk yang original, karena gue udah langganan banget nih. Kalau misal lo lihat koleksi-koleksi dekan gue, banyak banget yang gue beli di Lynx Market. Versace Eros yang pertama kali gue beli ini, gue pertama kali beli dekan tuh Versace Eros dan Light Blue Eau Intense, dan dua-duanya di Lynx Market. Dan mereka jual parfum dengan harga yang sangat miring, tapi dengan kualitas yang udah gak bisa diraguin lagi, bagus banget gitu loh. 100% ori lah gitu, gue bisa, I can vouch for it. Mereka bukan cuma jual dekan, tapi jual full bottles, jual vials juga. Itu dia 5 toko parfum langganan gue yang udah pasti ori kalau misal beli di situ.
Jadi nggak usah ragu lagi, kalau kalian punya daftar parfum-parfum yang pengen kalian beli atau pengen kalian tes, silahkan cari di 5 toko tersebut yang linknya bakal gue taruh di deskripsi video di bawah ini. Thank you banget buat kalian yang emang suka konten-konten yang gue sajiin. Jangan lupa klik subscribe, like video ini, nyalain lonceng notifikasi karena gue bakal terus update dan as soon as possible bakal ada giveaway dari gue untuk para subscriber gue yang setia untuk nonton video ini gitu. Ya udah, itu aja. Mungkin di video selanjutnya gue bakal bahas tentang file, decans, dan bagaimana membeli decan itu merupakan sesuatu yang bisa jadi alternatif untuk kalian yang belum bisa setia sama satu parfum tertentu, atau kalian pengen coba-coba, atau kalian punya banyak pilihan parfum yang pengen kalian gunakan gitu. Misalnya parfum Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, malam dan pagi itu beda-beda gitu loh. Nah, kalian bisa coba untuk beli decannya aja daripada beli full bottle gitu. Jangan lupa pakai masker kalau misal kalian pergi kemana-mana. Selalu social distancing dan jaga kesehatan selalu ya. Thank you.